Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Marini Sumarnis dengan NIM 482012108048. Saya akan menjelaskan mengenai cardinal number dan ordinal number. Cardinal number merupakan angka atau bilangan yang menunjukkan kepada massa jumlah suatu barang. Seperti 1, 2, 3. Contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10, 10, dan seterusnya. Ordinal number merupakan bilangan yang menunjukkan kepada suatu tingkatan, urutan, tahapan, atau menunjukkan posisi sesuatu dalam daftar. Contohnya 1 first, 2 second, 3 third, 4 four, 5 five, 6 six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, dan 10 ten, dan seterusnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.